Selamat beraktivitas. Jumpa lagi dengan Nyali Lampu. Seperti biasa, di kesempatan hari ini saya akan membuat atau merakit sebuah lampu emergensi kembali, teman-teman. Di video kemarin saya sudah membuat lampu emergensi seperti ini yang menggunakan baterai bekas ya, teman-teman ya. Lampu ini untuk penerangan, teman-teman. Jika mati lampu ini sangat berguna. Tapi kali ini saya akan membuat lampu emergensi yang bisa mendeteksi uang palsu, teman-teman. Dan menggunakan lampu yang sudah rusak seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, gimana caranya? Seperti apa caranya? Sebelum dilanjut videonya, alangkah baiknya yang baru bergabung, aktifkan dulu lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Zona Tutorial Nyali Lampu. Jangan lupa like dan subscribe Nyali Lampu. Oke, teman-teman, seperti ini penampakannya lampu yang kemarin saya sudah merakitnya, lampu emergensi menggunakan baterai bekas ya. Untuk lampu emergensi seperti ini biasanya digunakan untuk waktu pemadaman listrik, teman-teman. Ini sangat berguna sekali, tapi kali ini saya akan membuat lampu emergensi yang digunakan untuk mendeteksi uang palsu, teman-teman. Oke, teman-teman, apa saja bahan-bahannya? Pertama-tama kita siapkan lampu LED yang sudah rusak. Lampu LED yang sudah rusak kita sisihkan dulu ya, ini teman-teman, lampu LED seperti ini yang sudah rusak. Lalu yang kedua, kita bisa persiapkan lampu LED HPL seperti ini, teman-teman, seperti kemarin. Tapi ini warnanya jangan putih ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan warna UV atau ultraviolet. Seperti ini penampakannya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti apa cara merakitnya? Cara merakitnya sama, teman-teman, sama seperti lampu seperti ini, teman-teman. Oke, kita bisa buka dulu. Caranya seperti ini, teman-teman ya. Jangan lupa dikasih dioda seperti ini, teman-teman. Kenapa dikasih dioda? Biar lampunya tidak mudah panas ya, teman-teman ya. Seperti ini penampakannya. Di video kemarin saya sudah memperjelaskan atau saya sudah merakit lampu seperti ini, gimana cara memasangnya atau gimana cara merakitnya lampu LED HPL seperti ini. Tapi lampunya ini diganti warna ungu atau ultraviolet, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah diganti seperti ini, langsung saja kita mencobanya. Kita tutup kembali, teman-teman ya. Oke, kita tutup kembali ya, teman-teman. Seperti ini lampunya yang sudah diganti menggunakan lampu LED HPL ultraviolet seperti ini. Oke, kita bisa langsung mencobanya seperti apa. Kita bisa masukkan kerangkaian lampu emergensi yang kemarin, teman-teman ya. Kita bisa masukkan di sini. Kita bisa langsung menyalakannya, teman-teman. Nyalanya seperti ini ya, teman-teman ya. Nyalahnya warnanya ungu atau ultraviolet. Oke, kita coba untuk matikan penerangannya dulu untuk mencoba lampu pendeteksi uang ini. Oke, teman-teman, seperti ini. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, bisa kita lihat untuk lampunya sangat berguna, teman-teman ya. Juga sangat bisa dibawa kemana-mana. Biasanya ada orang belanja atau pedagang yang menggunakan motor, ini lampunya bisa dibawa kemana-mana, teman-teman. Seperti ini penampakannya ya, teman-teman. Oke, kita nyalakan penerangannya dulu. Oke, teman-teman, sangat mudah sekali ya membuat lampu emergensi seperti ini. Lampu emergensi yang menggunakan lampu LED ultraviolet, teman-teman. Lampu ini hanya untuk digunakan untuk mendeteksi uang palsu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita coba seperti ini hasilnya atau penampakannya. Sangat mudah sekali, teman-teman, membuat lampu ultraviolet menggunakan lampu LED yang sudah rusak, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga sukses.